di Taman Desa. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan dasar diambil Kerajaan Madani tidak akan mengetepikan kepentingan kumpulan miskin di negara ini. Mengambil contoh Majlis Pecah Tanah Residensi Suria Madani di Taman Desa pada 29 Ogos, Perdana Menteri berkata ia adalah projek yang memberi manfaat dan keselesaan kepada kumpulan yang kurang berkemampuan untuk tinggal di bandar. Anwar berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Pecah Tanah Kerian Integrated Green Industrial Park KIGIP di Bagan Serai Perak pada 30 Ogos. Perdana Menteri berkata ada penduduk yang tulis bantahan kepada beliau dengan mengatakan projek berkenaan tidak sesuai kerana melibatkan bangunan tinggi yang mungkin akan menjejaskan kebersihan dan kesesakan di kawasan sekitarnya. Menjawab persoalan itu, beliau berkata perumahan mewah dibangunkan di kawasan itu dahulunya dibina di atas tanah kampung dan ada sebahagian tanahnya dibeli dengan harga yang murah. Penduduk di kawasan itu ada yang tulis bantahan kepada saya. Dia kata tak sesuai kerana rumah itu tinggi tingkatnya dan mungkin akan menyebabkan kotor dan kesesakan. Saya jawab semalam, bila rumah-rumah orang kaya itu dibina, tanah itu tanah kampung. Ada sebahagiannya tanah yang dibeli dengan harga yang murah. Tidak ada protes. Baik. Jadi orang-orang yang miskin, yang pekerja, yang diperlukan, siapa yang akan cuci, membersihkan? Siapa yang akan baiki elektrik? Siapa akan siapkan kemudahan-kemudahan lain? Pengurusan di kawasan perumahan, pekerja-pekerja kelas bawahan, di mana mereka harus tinggal? Di Cerok Rantau, tidak menurut Sabah. Sebab itu kita putuskan juga, dan saya katakan saya tidak mempedulikan bantahan itu, asalkan projek rumah itu 3 bilik 800 square feet walaupun syarat KPKT 750, 2 bilik air itu bilik mandi, ya. Kemudian pengurusan dan maintenance itu lebih baik, ada taman hijau, ada taman permainan, ada kemudahan-kemudahan untuk penghuni, jaminan kebersihan memadailah. Jika tidak, kita ada satu dasar mengingatkan Charles Dickens A Tale of Two Cities. Ada satu kota permai indah, tetapi ada kelompok yang paling miskin, ada kelompok maha kaya. Jadi sebab itu kita dari segi dasar Kerajaan Madani harus mengenepikan, ya, dasar yang meremehkan kepentingan kelompok yang lebih miskin.